Alhamdulillah, satu unit R3 Balikpapan tujuan Cirebon sudah tiba di rumah customer, guys. Sebelum serah terima kendaraan, dilakukan pengecekan bodi dan kelengkapan kendaraan oleh customer, guys. Assalamualaikum, selamat malam, guys. Hari ini Selasa, tanggal 23 Juli 2024. Satu unit R3 Balikpapan tujuan Cirebon sudah turun dari kapal Sulawesi Leader, ya guys. Ini penampakan kapal Sulawesi Leadernya, guys. R3 Balikpapan tujuan Cirebon menggunakan kapal Sulawesi Leader berangkat dari Balikpapan nih, guys, tanggal 19 Juli 2024 tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta tanggal 23 Juli 2024, guys. Lebih kurang memakan waktu 3,5 hari, ya guys, dari waktu berangkat dari Balikpapan. R3 Balikpapan tujuan Cirebon. Alhamdulillah, satu unit R3 Balikpapan tujuan Cirebon sudah tiba di rumah customer, guys. Sebelum serah terima kendaraan, dilakukan pengecekan bodi dan kelengkapan kendaraan oleh customer, guys. R3 Balikpapan tujuan Cirebon menggunakan kapal Sulawesi Leader Transit Jakarta, guys. Lanjut dikendarai dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Kota Cirebon. R3 Balikpapan tujuan Cirebon komplit, guys.